Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Dede. Masya Allah. Eh, Mas Bedu, Zara Apa? ada cerita nih. Cerita. Bentar. Iya. Aku baca dulu ya. Oh. Nih, jadi nih, ada orang yang bener-bener banget, Mas Bedu. Kejadian ini baru-baru ini, di Februari 2022 lalu, di Pekanbaru, Riau. Berita apa sih? Ini nih, Mas Bedu, nih. Karena cemburu, seorang suami nekat membakar kantor Bapak dari Riau. Tempat istrinya bekerja, Mas Bedu. Allah. Ya Allah. Allah, ini tuh jadi suaminya itu marah-marah dan cemburu. Karena hari libur Imlek, istrinya tetap masuk kerja. Terus dia ya, datang ke kantor istrinya, langsung deh suaminya itu nyari istrinya. Kok nggak ada di tempatnya, nggak ada di kantor. Dia bakar langsung kantornya, Mas Bedu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gara-gara cemburu, yang, yang rugi satu provinsi itu. Iya, makanya. Aduh. Tapi kan ada nama cemburu tuh dalam rumah tangga tuh seperti kata Uh, seorang filsuf Yunani Thomas Georgi. Wah, wow, itu penyanyi dangdut. Oh, Thomas Georgi penyanyi dangdut. Mengatakan bahwa namanya cemburu itu adalah sembilan bahan pokok dari sebuah percintaan. <laughs> itu lagu dangdut. ada cemburu. Sembilan ya. bahan pokok, pokok. Itu. di dalam <laughs> di dalam percintaan. Masya Allah. Jadi nih Mas Bedu ya. sebenarnya tuh cemburu itu adalah Kayak begini itu dia sebenarnya di dalam rumah tangga tuh prahara atau bumbu-bumbu rumah tangga atau gimana sih sebenarnya? Nah, kan katanya kalau suami nggak punya rasa cemburu itu di, perlu dipertanyakan. Nah makanya. Kalau suami gak pernah cemburu sama istri. Mm -mm. Iya. Tapi katanya itu cemburu rasa cinta. Kalau nggak cemburu nggak cinta. Bener-bener. Nah yeah. ah, salam-salam. salam Damang salam, jahra. Ma. Alhamdulillah. Mama? Aduh damang. Alhamdulillah bangestu Mang. Wih merah putih. Saya yakin dipakainya semenjak tanggal 17 Agustus. Sekarang belum dicuci dong. Insya Allah. Ibu-ibunya belum kita tanya nih dari mana nih. Dari mana nih ibu? Dari Majelis Talim Nurul Amanah. Nurul Nisa. Oke, Nurul Pulau Cangkir. -T, nurul Amanah kata dia. Oh. Yang ini ngomongnya Amanah itu namanya Nisa, kedengerannya, Ma? Nisa, Pulau Cangkir Bu, ya? Iya, pokoknya kedengerannya Pulau Cangkir, tanggerang aja. Ba, cangkir, kencur, cengkeh, Bu. <laughs> Latihan dulu, Mbak. Latihan yang namanya supaya artikulasinya jelas. Yeah. Iya. bagi orang yang cadel. Iya. Iya, Mbak. Ada ular naik pagar melingkar-lingkar. <laughs> di atas pagar. Ular melingkar atas pagar. Lagi ngomong, pagar apa R pager. Cemburu, Ini Ini cemburu. <laughs> ada cemburu, ada cemburu. Ada gara-gara ada sebuah berita, mm -hmm. cemburu seorang suami kepada istrinya mengakibatkan kerugian cukup besar, bang. sampai ngembakat kantor bapeda. Mm. Bapeda itu kan kantor badan pem, apa pembangunan, badan, pembangunan daerah. badan daerah. Nah satu habis dibakar, dibakar habis Pak Bapeda dibakar, dibakar semua kalau papeda enak dimakan ini bapeda mah iya papeda mah gue tahu iya <tuh> kan. <tuh> <tuh> kayak lu doang jadi lapar Sombong. ayo sagu iya kagum <tuh, tuh, tuh>, ya Pak ya aduh masyaallah jadi iya. lagi berbicara tentang tentang uh, kecemburuan dalam rumah tangga itu sebenarnya prahara apakah bumbu-bumbu atau rasa sayang rasa cinta sebenarnya oke itu dia tentang cemburu dalam rumah tangga silakan Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wabinastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya, wal mursalin wa ala alihi wasohbi ajmain cemburu Dalam berumah tangga ada kecemburuan Cemburu ini fitrah dasar manusia. Kenapa timbul cemburu? Ya. Kalau orang punya rasa cinta ada cemburu. Cemburu ini muncul khawatir orang yang dia cintai berpindah mencintai orang lain itu cemburu. Ya. Itu cemburu ya. Cemburu. Jadi orang yang mencintai ini pengen orang yang dia cintai hanya dalam genggaman dia. Jangan sampai orang lain ikut memilikinya. Ketika dia melihat seolah-olah ada orang lain ikut mencintainya, ikut memilikinya timbullah rasa cemburu. cemburu. Jadi makanya dikatakan cemburu tandanya sayang, tandanya cinta. sayang. Tandanya cinta. Jangankan kita. Siti Aisyah Istri Nabi Besar kita Muhammad SAW, dia pernah cemburu ketika Rasulullah SAW berada di rumah Siti Aisyah. Dengan para sahabatnya, datanglah seseorang membawakan makanan di piring. Kalau kita barangkali, Siti Aisyah berpikir, "Rasulullah kan suamiku di rumahku sekarang." Artinya makanannya, kuehnya, aku yang nyuguhin. Semburunya datang. Kenapa giliran di rumahku ada makanan diberikan dari istri yang lain. Dia cemburu, ditepak tuh makanan. Hmm. Mungkin saking kencengnya nepaknya, piringnya sampai belah, sampai terpecah. Rasulullah saudara, saudara hanya tersenyum. Dia katakan tenang, ibumu sedang cemburu. Artinya bukan hanya kita manusia biasa, yang punya rasa semburu. Istri Rasul pun punya rasa semburu. Saking Siti Aisyah mencintai Rasulullah. Tidak ingin ada orang lain. Ketika jiriran dia ada orang lain datang ngambil hak dia. tuh, oh, itu, itu. Kenceng di tepoknya tuh. sampai pecah. Bagaimana suami yang bijaksana tidak menyalahkan yang mecahin. Yeah. Tidak menyalahkan yang bawain makanan. Beliau langsung mengatakan tenang. Bumbu sedang cemburu ya. Dipungutin piring-piring yang pecah oleh Rasulullah Rasul ke dapur Ngambil piring yang utuh Diberikan nih bapak pulang hmm. Artinya suami Kalau punya istri satu Tidak masalah ya. Dua tiga dan seterusnya Inilah yang ada cemburu Karena persaingan akan timbul Wajib bijaksana hmm. <coughs> gitu. <coughs> <coughs> Ya satu aja susah ngurus cahaya, Pak. Makanya nunjuknya, iya. kalau dua, tiga wajib bijaksana. bijaksana. Sini, bukan keseluruhan, karena kesana. itu, mah enggak yang ini. Enggak, ya, Pak. Nah. Masih munggu sekali, ya, Pak, pulang. <laughs> <laughs> Beda lagi. <laughs> Baik, Jawa. Ya, Setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana mana Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Mama. Dede.